pilihan A atau pilihan B sudah ada di papan A atau B, nanti tinggal tunjukkan aja pilihannya yang mana. Tinggi banget. Nah. Yang pertama. Gak bisa diem. Saya tidak bisa dibuka mata batin saya. Oke. Jadi saya seperti ini. Jangan serahkan saya dong. Di mana mata batinnya yang dibuka? Mata kocak ini, mata kocak. Oke, okay. Pilih yang mana? Gua colok. Begini. Gak bakal kena, coba. Pilih yang mana? Gak bisa, aduh, ngapain dicoba ya, Kak? Gak usah keras-keras. A. Kecolok bener. Bilang kan cuma bercanda, ngapain beneran sih? Makanya kalau kayak gini jangan, aduh, nyolong tuh, 3-2. Keras banget. Aduh. Udah, Kak. Jangan bercanda. Maaf ya, Kak. Ini yang mana? Sorry, ya, saya. A. Diganggu preman. Atau B. Diganggu setan. A atau B? Ganggu setan yang mana? A. Diganggu preman atau B. Diganggu setan. Gimana sih? Gue B. Mendingan diganggu setan lah. Ini lebih mendingnya ya? Iya, lebih mendingnya. Oh, ini mendingnya salah-salah. Ih, preman kita bisa mati tau, setan mah gak bakal bisa matiin kita. Oh, iya, bisa tau, Pak. Mereka udah mati duluan. Tapi kalau misalkan dibikin kita kaget, kita jantungan, mati. Enggak, gue tinggal. Kalau A, kalau B. Tapi lu pilihnya? Iya, iya, iya. Tapi Angie lebih baik diganggu setan? Iya, kan pilihan aku. Tadi lu ngapain lu debat gue? Ini apa sih maunya nih orang? Dia ngedebat gue tadi. Gue habis dibuka loh, emosian loh ini gue. Dibuka mata batin, bukan dibuka emosinya. Ya. Eji, pilih lebih mendingan diganggu setan. Daripada preman. Iya deh kayaknya, Kak. Gue sama setan sekarang gak takut sih. Iya, sama preman lebih takut. Benar. Takut maksudnya dikeroyok atau banyak orang. Ya, gak siap aja. Jadi desa juga sama Enzi lebih baik. Setan lah. Setan mana lah setan ya. Kasih gue sini. Kakak oh, jangan sampai dong kenapa sih. Iya kan datengin aja. Gak jadi Puisi. Babi kecil itu berlari. Danis juga. Preman. Preman aja. Preman lah. Preman aja. Kalau preman. Pengen tahu emang ada preman yang berani sama gue. Dani sama gitu tuh preman pada nonton semua terakhir cuy. Kita incer Vincent. Sama Vincent. Ya lebih serem kalau ketemu setan preman, Bu. Itu baru. Itu double. Dia mau nusuk gak kena gitu. Gua tusuk dia. Dibuka mata batinnya. Ini acara apa sih ketawain setan? Kalau enggak setannya juga bisa serem. Ada yang tadi ketawain lu. Kak, ayo, udah. Ayo. Pilih yang mana? Oh. Nonton film horor Indonesia. Kamu lebih kayak ke ayah dong. Nonton film horor luar negeri. A atau B? Apa-apa? Pilih yang mana? Nonton film horor Indonesia atau B? Nonton film horor luar negeri. Pilih yang mana? Wah, mendingan di rumah tidur. Kan lebih mending mana? Enggak ada yang mendingan. Lebih mending mana? Enggak pernah nonton. Dia pernah pilih kalau ya, nonton. Ya lu nonton milih mana? Gua bukan takut, gua tuh segen. Hantu preman. Hantu preman. Lu cemen. Enggak, gua bukan lebih enggak suka dikagetin gitu. Gua sesuatu hal yang surprising tuh gua enggak suka. Tapi lu tukang ngagetin. Nah, itu dia makanya itu. Setan Indonesia lebih apa? Lebih dekat gitu loh, apa bentuk-bentuknya lebih menyerupai. Ya udah, gua berarti B. Iya. Berarti B, lebih baik nonton film horor luar negeri kalau Vincent. Oh lebih baik? Hotel Transylvania gitu kan. Ya, ah itu mah gak serem. Iya mah. Ya itu kan film setan-setan. Iya. Setan itu mah gue. Iya kan ada Frankenstein-nya. Horor. Tapi kan kartun itu. Ya Casper. Tapi kan itu Kodomo bro. Komedi. Komedi. Gue juga nyata Komodo. Maaf ya Kak, lagi-lagi maaf. Emang kita begini ya, kadang. Ini kita kesurupan setan lawak ini. Eh, apa sih? Ih. Kak, lagi nih. Dani. Udah, Dani lebih pilih mendingan film horor Indonesia ya. Kenapa? Kenapa? Lebih support film Indonesia lah, karena maksudnya gue tahu gimana susahnya bikin film horor, jadi gue harus support film Indonesia. Tapi bagus banget atau jadi asih, serem banget loh. Thank you. Ini dia, anak-anaknya semua di rumah sakit ASI lahirnya. Gak ada hubungannya. Ini ASI. Ini kita dipanggil 5 polim kan? Iya betul. Boleh kita gue di situ. Dokter Musa ya? Boleh kita gak usah bahas. Ada yang drummer gitu, gue lupa namanya. Dokter Musa. Oh iya, yang drummer Dokter Musa vokalis.
Hey, kalian malah ngomongin dokter anak. Dia punya band sama dokter. Oh, jangan ngomongin dokter anak. Dokter gue dokter Yuli. Lo mata-mata batin gue dibuka nih. Oke, pilih yang mana? A, mendingan pilih punya susuk. Atau B, susuk. Atau B, pesugihan. Hah? Enggak, apa sih? Apa ini apa, Bu? Ini apa? Ini apa ini? Bu, ganti pertanyaanmu. Jangan, Bu. Pesugihan apa sih? Bukan masalahnya ngapain kita punya susuk sama pesugihan. Enggak ada yang lebih mending juga. Kalau pesugihan tuh apa sih sebenarnya? Pesugihan tuh kayak serem kayak ritual-ritual. Gue juga bingung deh pesugihan. Misalkan lo. Iya, pasti ritual lah. Pengen-pengen seseorang gitu. Pengen kaya. Pengen kaya. Ke gunung terus apa mengenumbalkan sesuatu gitu kan. Iya. Maksudnya kalau untuk kaya. Dihadapi dengan klinik seperti itu, mendingan Ya, enggak usah ngusah. Enggak usah. Please, Danis. Duh, kalau gue pusing nih. Lanjut, Bu. Enggak apa-apa. Oke, pilih yang mana? Pilih punya rumah dekat kuburan atau punya rumah dekat pembuangan sampah? A atau B? Ih, dua-duanya enggak enak, Bu. Mendingan yang mana? Lu pilih yang mana? Mendingan dekat kuburan atau dekat pembuangan sampah? A atau B? At least lebih sehat kalau saya sih. Iya, aku juga. Lagian juga ujung-ujungnya nanti kita rumahnya di kuburan. Iya, bener juga ya. Jawaban pintar. Nice. Padahal aku takut. Gak usah jauh-jauh, Bu. Rumah saya di jeruk purut. Daripada tempat sampah-sampah kan. Dibuka mata batinnya. Bebas mau ngomong apa. Apa-apa, nanti di rumah kan rumahnya dikasih jeruk purut tuh. Biarin aja. Gue ngayang, Bro. Semuanya rata-rata mendingan. Enggak, dia dibuka mata batin apa abis minum-minum jelas. Lebih kayak orang mabuk. Mabuk deh, kata ya, Kak. Kacau, bener. Oke. Maaf, teman-teman. Pilih yang mana? Naik bis sepi tapi berhantu. Aduh, malesnya. Atau B, naik bis yang rame manusia tapi bau ketiak. Taruh, jangan dijawab dulu. Kita pilih Dajjal. Kita lanjutkan. Mendingan pilih yang mana? Gue di sini aja deh. Kalau di belakang. Oke. Okay. Mendingan pilih yang mana? Kalau udah naik bis sepi. Gak ada orang bahkan ya, cuman supirnya doang. Tapi berhantu. Atau naik bis rame, tapi penuh dengan manusia bau ketiak. Kalau saya tanya bau ketiak juga, Bu, misalkan. Saya tanya gak mungkin. Pasti bau ketiak. Enggak, Bu. Saya B aja deh udah. B, mendingan bau ketek. Pusing loh itu. Pusing loh. Jauh lagi dari Jakarta ke Bali gitu. Jauh lagi. Wah, Masya Allah. Sumatera. Mau makan dibuka lagi kan? Lu gini lu makan. Nah, dibuka. Kenal lagi. Enggak, tapi. Enggak ini, Kak. Serem loh. Kan aku tuh pernah syuting FTV. Dia kena aku cilain. Syuting FTV di UI kan, kampus UI itu terkenal ada hantu bis yang malam-malam tuh ada bis kampus yang bis kuning kan, yang ada hantunya dan emang aku kebayang gitu kalau misalkan naik gitu beneran hantu, tolonglah, udah Kak, maaf ya cerita aku nggak jelas banget ya aku karena Anna Enzi baru aja gue buka mata batinnya, makanya saya bisa bercerita dengan lu minum apa sih? Jadi Enzi lebih memilih. Hei, sih saya buka mata batinnya. Oh, yang lain gak milih? Iya, Enzi lebih memilih. Lebih mendingan yang sepi. Hantunya lah. Mendingan yang ada hantunya. Sharifah. Daripada boketek ya, Sharifah. Benar. Iya deh, iya. Tapi kalau hantu kita gak tahu dibawa kemana ya? Iya sih. Kalau yang ketek jelas bawanya kemana. Ya udah, bebe. Iya gak? Ya, mendingan boketek aja. Bebe. Nah, artis lu bisa berhenti minta turun. Kelakuan, udah gue cari bis lain, turun. Turun lah. Hantu lu gak bisa turun lagi, Bro. Enggak, lu nya gak usah pakai roll on. Biar lu yang bawa ketiak. Itu hantu. Sudah saya buka mata batinnya. Itu hantu kebauan dia yang turun. Tapi hantu udah gak punya rasa sense of smell. Of ketiak. Tadi lo jadi kalian pilih, Vincent gua pilih yang mana? Milih bau deh, karena gue bisa turun. Kebauan? Gue B, ya. Mendingan kebauan. Aku bisa kasih bedak BB. Ini bukan kebauan doang ya, dia tuh pedih ke mata gitu. Jadi kan... Sebarin bedak ini, Bu. Gitu. Itu ketiaknya tuh tapi Danis yang gue tahu malah justru orangnya penakut. Sangat banget, penakut. Iya. Penakut oh, iya? Banget. Tapi daripada sebenarnya. Tapi jadi kemarin karakter hantu gitu. Kan udah tahu banyak orang kalau di set. Iya sih. Nggak sendirian. Cuma... Makanya jadi Danis lebih pilih mendingan bawa ketek. Lu nonton nggak film-filmnya? Nonton. Oh, bukan aku yang tanya.
Lu ngapain jawab sih? Aku tuh terlalu serius gitu. Ya maaf deh ya kenapa coba ada yang berbeda gak jawabannya? Vincent mendingan yang sepi. Hantu aja lah udahlah. Daripada bau ketek sampai perih gitu ya. Pusing gila Jakarta Bali lagi. Jakarta. Kan kita bisa bilangin orangnya masing-masing. Mas, ayo lah. Pakai ini. Masalah itu satu bis preman satu bis semua. Hantu yang tadi di satu bis juga preman semua. Udah. Ada lu ah. Satu pertanyaan terakhir ya. Kompak lagi. Pertanyaan berikutnya. Pilih yang mana? Udah apa? Bangun tidur, tiba-tiba di area kuburan. Atau bangun tidur, rekening tinggal sedikit. Kuburan-kuburan deh. Mendingan bangun di dekat di kuburan. Bangun kan biasanya udah pagi, udah terang. Oh di kuburan, ya udah. Satu rekening saya tinggal dikit, yang lain bu masih banyak. Sombong Anda. Angie? Aku penakut lagi. Kalau kita bangun di kuburan, tandanya malam sebelum kita tidur itu terjadi sesuatu. Iya gak sih? Ya udah biarin kan udah terjadi, lu gak ngerasain. Daripada rekening itu lu ngerasain nanti-nantinya. Besokan-besokannya. Bener-bener. Kayak sekarang-sekarang ini ya? Danis, Danis lebih baik kuburan deh. Sebenarnya dua-duanya apa yang sih tapi ya udahlah. Iya kalau daripada rekeningnya kosong kan. Oke kalau kalian takut rekening dikit minta aku. Iya kan Tuhan kita. Tenang nanti kita kasih, oke. Gak bercanda ya guys. Iya oke.